guys, jumpa lagi bersama tidurnya Semu Jenderan. Oke guys, kesempatan kali ini Oraji Channel Semu Jenderan guys akan proses membesarkan celana jin ya guys. Ini asal mulanya adalah celana jin pensil ya guys. Nah, ini pensil. Tangan saja nggak muat guys. Nasib baik ini dia ada kolor, boleh molor. Ini kayaknya sedikit molor guys. Ini pensil. Dan ini akan dibesarkan menjadi kulot guys. Nah, untuk cara membesarkannya biasanya kebanyakan orang adalah celana yang sudah besar dikecilkan guys. Tapi di sini akan membesarkan celana yang kecil ataupun dari jin ke kulot. Biasanya besar dikecilkan, ini kecil dibesarkan guys. Ini belum dipotong guys. Nah, belum dipotong. Ini pensil, benar-benar pensil guys. Pensil alias kayak pulpen kecil bawah. Dan caranya untuk membesarkannya, teman-teman bisa bongkar kanan kiri sisi. Nah, ini yang sudah dibongkar. Ini sama juga pensil ya guys, ini pensil. Nah, ini pensil kecil bawah. Dan ini akan dijadikan kulot guys. Ini sudah dipotong semua. Ini juga sudah dipotong. Untuk membesarkannya kita potong sisi-sisinya ya guys. Kita sisi-sisi sini sampai pinggang kita potong. Nah, setelah dipotong hasilnya akan seperti ini ya guys. Seperti kita melulangi lembu ataupun sapi guys. Kita potong sisi kiri, sisi kanan seperti ini. Warnanya ini biru blue. Nah, ini yang bagian dalam. Ini bagian dalam. Ini bagian luar yang sudah dipotong. Ini bukan rok ya guys, ini celana jin. Ini sudah dipotong. Sudah potongan guys. Nah, ini bagian dalam. Ini bagian luar warna biru sudah dipotong. Jadi teman-teman, untuk bisa melebarkan nanti akan dilakukan penambahan pada kain, yaitu di sisi kanan dan kiri hingga potong sampai pinggang ya guys. Ini tadi sambung dipotong, ini juga dipotong. Jadi dari bawah sisi kanan dan kiri kita potong langsung sampai atas. Nah, hasilnya seperti ini. Dan nanti akan kita sambung di bagian yang sudah dipotong sini ya guys, agar dia jadi besar ataupun lebar. Ini juga sama untuk kanan kiri. Kita kasih penambahan kain di sisi sini dan nanti dijahit sampai atas sini. Oke guys, dan hasilnya yang sudah diperbesar ini sudah jadi jumbo guys. Nah, jadi besar. Ini untuk kain lama, asal daripada kain jin yang lama. Asal mulanya adalah pensil seperti ini. Ini asli pensil, dia jarak kecil guys. Ini juga kecil. Dan diperbesar, ditambahkan kain di sisinya seperti ini hasilnya. Ini pelebaran untuk kain tepi ya guys, yang sudah ini yang tadi dipotong. Kita kasih tambahan kain sini, dijahit ya guys tepi-tepi. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini tambahan guys. Dan ini yang lama pensil, ini celana pensil. Sampai sini sudah pensil semua.
Dan ini penambahan sisi kanan dan sisi kiri sudah ditambah. Dan hasilnya sudah jadi kulot. Jumbo. Ini jumbo guys, seperti jumbo. Mungkin dulu dia waktu masih muda, masih bujang, dia suka koleksi celana-celana pensil ya guys. Karena biasalah cewek kalau masih bujang suka pensil. Dan sekarang sudah berumah tangga, ada anak, perubahan drastis terjadi. Jadi kendut guys. Dan sekarang dia celana diperbesar seperti ini. Oke guys, semoga ini menjadi pengetahuan juga wawasan buat teman-teman bagaimana cara membesarkan celana jean ya guys. Asal mula dari pensil ke celana culotte untuk perempuan. Oke guys, semoga bermanfaat. Dan jika ada yang belum dipahami, bisa tanyakan di kolom komentar ya guys, di bawah video. Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe-nya ya guys. Dan kalau bisa juga like dan share-nya ya guys, agar banyak teman-teman yang tahu, selain teman-teman sendiri yang tahu bagaimana cara membesarkan celana jean kekecilan ya guys, agar jadi besar. Jadi di sini bukan mengecilkan, tapi membesarkan guys. Oke guys, terima kasih. Jumpa lagi. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.